Komisar Yardımcı Tiara Nisa. Bu surat içerisinde profesyonelce hazırlanmış. Sosok Bribtu Tiara Nisa pidato di depan Presiden Erdogan usai jadi lulusan terbaik Akademi Polisi Turki. Sosok Bribtu Tiara Nisa Zulbida, polisi wanita asal Pasuruan, Jawa Timur, kini menjadi sorotan. Bribtu Tiara Nisa menyita perhatian publik setelah dinobatkan sebagai lulusan berprestasi di Akademi Kepolisian Turki. Diketahui, program tersebut diikuti oleh 16 negara dan Nisa terpilih menjadi sebagai salah satu yang terbaik. Tiara Nisa Zulbida maju mewakili seluruh peserta didik internasional yang datang dari 16 negara. Nisa mendapatkan kesempatan pertama menyampaikan kata sambutan di hadapan Presiden Republik Turki, Recep Tayyip Erdogan, beserta seluruh pejabat dan tamu undangan lainnya. Program kelulusan yang diselenggarakan oleh Akademi Kepolisian Turki ini juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Republik Turki Ali Yerlikaya. Kemudian, Kepala Kepolisian Republik Turki Erol Ayıldız hingga Duta Besar dan Atase Kepolisian dari negara tamu undangan yang termasuk salah satunya Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki, Lalu M. Iqbal. Nisa dalam pidatonya menyampaikan, "Bapak Presiden yang saya hormati, kami datang ke Akademi Kepolisian Turki ini dari 16 negara yang berbeda, namun memiliki mimpi dan tujuan yang sama, yaitu untuk dapat melayani negara kami dengan loyalitas dan kesuksesan." Polisi wanita asal Kedinasan Polda Jawa Timur ini memulai pendidikan Akademi Kepolisiannya pada 2021 di Pusat Pelatihan Kepolisian Negara Republik Turki yang kemudian berhasil menyelesaikan pendidikannya pada tahun 2023. "Saya bangga lulus hari ini setelah melewati pendidikan kepolisian yang kami terima di Akademi Kepolisian Turki yang merupakan instansi terkemuka negara Republik Turki yang telah menerima kami di dalam milestone perjalanan ini untuk bisa memberikan pelayanan terbaik untuk bangsa dan negara." Nisa menyampaikan bahwa peran dari setiap lulusan Akademi Kepolisian Turki sangatlah penting untuk bisa membawa nilai-nilai kebudayaan serta visi dan misinya untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada bangsa dan negaranya masing-masing. "Selama ini kami menerima pelatihan dari Akademi Kepolisian Turki yang dipersiapkan secara profesional dan berkesempatan untuk dapat mengadopsi budaya beserta visi dan misinya yang akan memberikan kontribusi bagi kami dan masyarakat." Erdogan secara langsung memberikan cinderamata kelulusan kepada Nisa sebagai salah satu peserta didik terbaik. Tak lupa, ia juga menitipkan salamnya untuk Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Komisar Yardımcı Tiara Nisa, Indonesia, Aksa dari Sanjum Urbaskanum. Turkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güzide teşkilatı olan Polis Akademisi bünyesinde aldığımız polis amirleri eğitiminin ardından bugün mezun olmanın haklı gururunu yaşıyor. Bu surat içerisinde profesyonelce hazırlanmış polis amirliği eğitimi aldık. Bizlere ve topluma katkı sağlayacak misyonu ve vizyonu içeren bir kulturu benimseme fırsatı bulduk. Bizlere bu fırsatı tanıyan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne... Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!